kebohongan kan? Khana tu cakap-cakap ujuhlah, mencaruk, mencela, mengopak kan, memfitnah orang, wal kadzib, dan berdusta. Maka kawalah, kalau tu si puasa kita tu sia-sia, rugi kosong, kuruh puasa kita tu, jaga mulut kan? Jaga mulut. Sebab Nabi kata seseorang yang tidak meninggalkan percakapan-percakapan zul, khana tu umpama zul lah, wal kadzib, dan percakapan dusta, menipu kan, berbohong, maka Allah tidak berhajat dengan, walaupun dia puasa, dengan meninggalkan makan dan minum. Artinya sia-sia. Baik, keterangan. Sangat disunatkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk mencegah perkataan yang diharamkan seperti berbohong, kan, mengadu domba ni, mempergunting, mengadu domba ni pelaga, ya, mengupak. Mengadu domba ni tidak mengupak, artinya batu api. Mempergunjing bahasa Indonesia artinya mengupak, okay. Beza mengadu domba dengan mengupak tu, namimah. Kalau mengadu domba ni dia pelagor dia lah, batu api, dia cocok. Kalau mengupak ni popek menceritakan keburukan orang, okay, kan. Mengupak seseorang dan semua perkataan keji, kerana semua perkataan ini boleh meleburkan pahala puasa. Baik, kemudian i'tikaf. Cepat ni, lagi. Membiasakan i'tikaf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi ja'ala bainahu wa bainan nari thalathu khanadiq ab'ada mimma bainan khafiqain. Ya kapan? Kata kita ada tambahlah, kan? Kita senarakan, maknanya mensegerakan sahur, menyegerakan berbuka puasa antara adat-adat dia, kemudian mentakhirkan sahur, kemudian jaga mata, jaga anggota lah, kita semua sekali mulut lah, dan juga ialah mata, kan, kedujian yang mata, duduk telikosi kau gapa semua sekali, akan menyebabkan puasa kita kurus lah tu, lah, gitu. Kemudian yang terakhir, membiasakan i'tikaf. Antara yang di sunnah Nabi SAW sepanjang Ramadan ni, banyak melazimi masjid daripada i'tikaf umum, i'tikaf khas, lah. I'tikaf umum ni supaya tu tengok lagi, i'tikaf umum ni, kan? Mana i'tikaf tu satu istilah melazimi ataupun mendiami ataupun duduk dalam masjid. Ya, walaupun tidak masjid jemaah, sebab ni diniatkan masjid tu saja, kan? Di masjid barakah. Kalau surah tak ada pahala i'tikaf, saja aku i'tikaf di surah lah. Di masjid kan, nawaitu. Jadi i'tikaf, nawaitu i'tikaf sunnah lah. Jadi tuan-tuan, antara yang kita kena buat sepanjang bulan Ramadan ni, rajin diri kita ni banyak duduk di masjid. Banyak di masjid. Artinya satunya solat berjemaah lah. Pastikan lima waktu tu kita berjemaah. Pasti lima waktu kita berjemaah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dengan isyak. Pahala berganda tuan-tuan. Istimewanya bulan Ramadan ni akan berganda. Hadis-hadis dikuatkan dengan hadis-hadis. Jadi kalau kita bersungguh, insya-Allah. Jadi apabila kita mari masjid solat berjemaah itu, lamakan sikit. Artinya mari awal, tubik lewat. Antara perkara yang dianjurkan juga ialah kita baca Quran. Lepas ni, habis makna dulu. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriktikaf sehari kerana mengharapkan redha Allah, maka dijadikan antara dia dan antara neraka jarak 3 parit yang lebih jauh daripada antara barat dan timur. Ja'ala bainahu wa bainan nar salasa khanadiq ab'ada mimma bainal khafiqain. Satu antara dua neraka tu jaraknya antara benua barat dengan benua timur, jauh, okay. Jadi tuan-tuan, itu satu hari. Ini dengan makna i'tikaf khas lah. Tapi sunnah Nabi ni tak, maknanya tak berlaku lah. Kalau dengan ni apa namanya, i'tikaf khas ni, kita di masjid tu tubik-tubik, eh, kan, okay. Artinya Rasulullah i'tikaf 10 hari direct, 10 hari akhir tu, kan, tak tubik dumuh, okay. Jadi tradisi ni kan boleh dikatakan tak berlaku jumaat tabligh, ya, kan? Jumaat tabligh, kan, kalau jumaat tabligh keluar tu bukan kata 10 hari dia i'tikaf, kan, artinya dia keluar untuk kewajipan, dia keluar boleh untuk kerja dia, lepas tu dia balik rumah lah, balik terus ke masjid tempat dia i'tikaf tadi. Keterangan, i'tikaf ialah diam di masjid dalam keadaan suci. Sangat disunatkan i'tikaf pada setiap saat, tetapi lebih ditekankan pada tanggal 21 ke atas, itu 10 akhir, ya. Tapi umumnya i'tikaf, kan? I'tikaf, kita duduk di masjid dengan niat i'tikaf, kan?
Dan dalam masa kita duduk itu, semaya itu semaya lah. Kena semaya tadi kan? Kemudian kita isi dengan, sebelum kita keluar tu, dengan baca Al-Quran. Sebab disebut oleh ulama, tempat yang paling afdal, ada pahala lebih seseorang itu baca Al-Quran, tepatnya ialah di masjid, berbanding di rumah, berbanding di tempat-tempat lain. Istimewanya Masjid Nabawi, Masjid Haram lah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid kampung kita. Jadi tuan-tuan jangan tidak baca Al-Quran di masjid. Jadi bawa Al-Quran ataupun khususkan Al-Quran di masjid ni, orang kita, Al-Quran masjid, orang mewakaf kan, tapi orang kita jadikan untuk diri kita ni, kita tanda. Mari-mari subuh, mari awal 10 minit ataupun 5 minit tengok baca. Kemudian habis subuh, sebelum tobik tu baca pula. Rumah pun baca juga, tapi di masjid itu lebih afdal kata ulama. Dan dua waktu yang paling dituntut ialah lepas subuh dan lepas asar. Lepas subuh dan lepas asar, ada hadis ya. Sebab sumber pengambilannya ialah dua malaikat gilir tukar syih tu, malaikat malam dengan syih tu, ialah ketika tukar dua waktu, waktu subuh dan waktu asar. Jadi kalau kita berjemaah, mari sembahyang subuh, duduklah secara sama ada baca secara perseorangan ataupun ustaz boleh susung waktu tadarus secara berkelompok kan. Tapi tak ramah peminat Allah. Tak ramah peminat kan. Honor sungguh kan. Maknanya hak berminat tu biasa dia lacak baca Quran lah. Kalau tak baca Quran, dia kena belajar, biar pelacar dulu lah. Malu kok ke. Sebab tadarus tu baca sore-sore. Cuma kita nak ambil berkat, kita baru dalam proses belajar. Saya, aku nak dengar dulu lah. Tak sebaca lagi, sebab baru dah belajar. Tak apa ambil berkat, halakoh tadarus tadi lah. Okay. Kalau baca malu kok ke apa. Sebab dia main tergagak-gagak. Sebab tak usah. Okay. Malu kok ke, ngejo mulut gapu tu, biar lacar dulu lah. Biar lacar boleh, baru boleh masuk biar boleh topet kan. Cuma tahap pertama ni ambil fadilat dulu lah. Baca dengan siapa gila kita pusing ke dia, sebab dia, apa nama ni, halakoh kan, dia bulat gitu. Jadi siapa kita tu, kita uzur diri dulu lah. Okay. Jadi halakoh tu pastikan orang yang lacar lah. Tapi ugi seseorang yang tidak boleh baca Quran ni, mungkin kita khususkan apa nama ni, ulang kaji berkenaan dengan keutamaan baca Quran tu mengerpel lah. InsyaAllah mengerpel kan, masa ada 10 minit lagi. Jadi rukun etika tu ada 4, dia sebut sini. Khususnya i'tikaf khas tu, iaitu 10 akhir malam lah. Sebab 10 akhir yang terakhir tu, 10 malam yang terakhir tu, dia ada satu malam Lailatul Qadar. Jadi kita i'tikaf bermalam tu, tidur di masjid lah. Dia panggil i'tikaf khas. Itu bukan kata pergi masjid i'tikaf semayang 5 waktu, lepas tu ambil balik ke apa sekali. Itu dia menjadikan masjid tu i'tikaf yang sepenuhnya. Itu panggil i'tikaf khas. Kan? Itu apa namanya, untuk mengejar Lailatul Qadar. Mungkin minggu lepas tu kita cerita berkenaan dengan Lailatul Qadar sikit. Okay. Jadi rukun i'tikaf dia sebutnya ada 4, itu niat i'tikaf lah, jangan tidak niat. Kemudian diam di masjid walaupun hanya sebentar kan. Apabila masuk masjid tu ni, duduklah. Mana niat, kemudian duduklah untuk tunggu sembahyang ke, okay. Sembahyang sunat, sembahyang fardu, kemudian sembahyang sunat ba'diyah, kemudian baca Quran. Ada tempoh dia walaupun sekejap kan. Begitu. Orang yang i'tikaf harus orang Islam berakal dan suci, ada kecil dan ada besar, ni syarat-syarat dia lah kan. Begitu. Kemudian tempat jenis masjid, jadi tidak sah i'tikaf di pondok, langgar surah, madrasah, tempat-tempat solat selain daripada masjid kan. Dia masjid lah. Supaya ni di istilah dia rasmi kan, adalah istihar kan. Jadikan masjid, boleh i'tikaf. Sama ada i'tikaf am, itu sebetulnya kita mari sembahyang, mari awal masjid, sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu, kemudian selepas ba'diyah tu kita duduk lagi sebentar, baca Quran, berzikir apa yang perlu. Dan sebaik-baiknya kita menjadikan permulaan kita baca Quran di bulan Ramadan nanti tu permulaan, memulakan pembacaan Al-Quran secara perseorangan ke ataupun tadarus secara berkelompok tu kan, biar boleh khotam 30 hari tu, sekali ke dua kali, paling tidak sebulan tu sekali khotam. Kamu ingat duduk di Pasir Mah dulu, muslimah awliya' benda tu. Kalau muslimin dia buat halaqah tadarus itu, dia boleh sebulan sekali, boleh sebulan itu hanya sekali ya. Tapi muslimat dua kali.
dia rajin pokok muslimat ni macam tahu muslimat apa ni macam. Artinya kita jadi keaktif di masjid itu dengan kita iktikaf ialah pembaca tadarus al-Quran secara berkelompok kan, ataupun kalau kita rasa ragu-ragu malu kok kan, nak baca dengan gagak-gagak ke musyali, jadi ke pembaca secara perseorangan, tapi kena berguru baca Quran, kena belajar. Salah dalam belajar tu dimaafkan. Takut kita baca Quran tanpa bantuan guru, maka takut dicela kan, takut salah. Jadi mengakhiri kuliah kita malam ini ialah antara perkara sunat lagi, kita nak lama soal lagi ialah sembahyang tarawih. Ah tuan-tuan. Ah. Jadi sembahyang tarawih ni benda yang ditekankan oleh baginda Nabi SAW lah. Nabi sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sebagaimana puasa. Nabi sebut puasanya kada lebih daripada lah puasa man soma kan. Barang siapa yang sungguh-sungguh puasa dengan memenuhi syarat-syarat rukun-rukun, dia memahami mengetahui dari segi apa nama ni, dari segi fiqhnya, dari segi tasawufnya, dari segi menjaga anggota dia, dia sungguh-sungguh puasa. Puasa khusus, khawasul khusus kan, khusus al-khawas itu puasa hingga hati dia, tak lain dia, anggota tak anggota lah, ibu bagi segala anggota tu kan, hati dia pun sentiasa hidup dengan mengingati Allah SWT. Ni makam paling tinggi lah, dia panggil khawasul khusus. Jadi pada siapa yang sungguh-sungguh berpuasa dengan menjaga sungguh-sungguh kualiti puasa dia, dengan tidak batal puasa dari segi pekohnya, dari segi tasawufnya, maka janji Nabi SAW ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka menjadi suatu asbab sebagai satu wasilah tawassul lah dengan puasa tu pengampunnya dosa-dosa dia. Jadi kita memohon ataupun kita mengharapkan dengan sepanjang kita puasa 30 hari itu habis berakhirnya suci, suci sebagaimana apa namanya baby bayi keluar daripada pu ibu dia, seumpama kain putih tak ada kekotoran. Jadi dijanjikan oleh Nabi kafarah dosa. Seumpama juga qiyam manqoma, barang siapa yang bangun mendirikan malam sepanjang bulan Ramadan tu dengan qiyam solat-solat tarawih lah. Solat tarawihnya hanya ada di bulan Ramadan ya. Kerah lah. Kita dapat berita gembiranya tahun ini bermula 1 April insyaAllah kan? Maka tak ada penjara kira dan tengok masjid kita pun disusun ni supaya tak ada penjara kira saya ni siapa lagi 1 April ni kan mendahului ni kan mendahului mait mari spot check mait ke apa masjid ni kan? Kan sebelum mana dibenarkan jarak lah dulu kan? Rapat lah dia jenis sesuatu bermula 1 April tunggulah berkeliling mait tu kan? Maka penjara kita kena aku pemerintah lah kan, jangan takut jatuh ke berdosa ke pemusyali. Jadi insyaAllah bermula 1 April mak, cuma kita tunggu mak lah lagu mana kan? Jadi berkenaan dengan semayang malam ni ataupun semayang terawih ni gagahilah, cuma tinggal laginya bilangan rakaat tu atas keupayaan dan kemampuan kita lah, tapi tidak boleh dipertikaikan antara 8 dengan 20, banyak 20 kau tu yang ngaji banyak lapar daripada 20 matematik terbalik tu sengseh kan? Daripada lapar dengan 20 tidak dapat dipertikaikan pahala berganda 20 lah dia banyak okay. Tapi daripada tak buat kan baik lapar 20 tak larak kan. Maka kalau boleh sebab kita tengok sahabat tadi lah kan, antara yang berlaku kepada sahabat satu peristiwa sebab zaman Nabi terawih ni tidak sebagaimana rasmi setiap-tiap malam secara berjemaah. Zaman Nabi permulaan, zaman Nabi semaya terawih tadi ataupun puasa tu, maka Nabi dalam melakukan aktiviti solat terawih tu kadang-kadang berjemaah, kadang-kadang masing-masing buat, kadang-kadang buat rumah juga apa, tidak rasmi sebagaimana berlaku sekarang ni. Rasmi secara ini ialah di apa nama ni diperkenalkan oleh Saidina Umar Al-Khattab dengan menjadikan 20 rakaat ya. Umar menjadikan 20 rakaat sembahyang tarawih sebab melihat apabila tengok bertaburan gitu kan, tidak sistematik gitu kan, ni semaya ni dok ni dok apa masalah. Jadi Umar melihat kecelaruan gitu, maka buat satu ijtihad kan, memperkenalkan semaya tarawih itu secara berjemaah kan, dengan memperkenalkan 20 rakaat kan. Maka jangan diperdebat, jangan dipersoal ataupun jangan diperselisihkan sama ada 8 ke 20 rakaat ke atau upaya lah kan.
Dan jumlah tu tidak tertentu. Cuma yang masyurnya antara 8 dengan 20. Boleh buat 2. Namun tu, sebab Nabi sebut manqama Ramadan imana wahtisaban. Dengan tidak menyebut berapa jumlah. Barang siapa yang bangun qiyam ataupun barang siapa yang mendirikan sembahyang. Qama tu qiyam dengan mendirikan sembahyang sunnah lah. Terawih lah kata-kata. Sepanjang bulan Ramadan itu dengan semata-mata mengharapkan iman dan ganjaran pahala di sisi Allah, maka mendapat pengampunan Allah. Kan? Maka ulama menyebut berdasarkan keterangan hadis itu Nabi sebut sebab umum. Atas haji malah kita lah. Okay. Nama tu fatwa Ustaz Wan Razi kata bermain doka. Maka Ustaz Yuwak doka masjid kita ataupun wapak ka'at nekak. Jangan ikut rasmi lah. Lapa ataupun 20. Kan? 20 ka'at. Antara 2 tu ya. Lapa dengan 20. Maka jangan dipersisihkan tu. Maka kalau lah semakin banyak pahala tu semakin banyak. Kan? Semakin banyak rakaat semakin banyak pahala. Itu tak boleh persoal lagi kan. Zaman dulu memang ada 40 ka'at aku kapa umur sekali. Baik, mana tadi kita? Jadi berlaku di zaman nabinya, nabi tidak sebagaimana sistem rasmi gitu. Tak malu secara berjemur. Maka Nabi kadang-kadang Nabi buat secara berjemur, sahabat kumpul, mari kita semua berjemur. Kadang-kadang Nabi biarkan masing-masing buat gitu sekali. Maka ada ketikanya, ada satu masa Nabi buat secara berjemur dengan sahabat. Kan? Rasulullah buat secara berjemur. Maka tiba-tiba apabila satu malam akhir lah, malam ke-27, malam ke-27, ingat dah, ada satu riwayat tu dalam riwayat oleh Imam Tirmizi. Maka Nabi siapa di Nabi sambung doka. Okay. Berapa rakaat tu wallahu alam lah. Okay. Kalau 8 rakaat pun sesuatu rakaat tu panjang kalau ikut sunnah Nabi. Pok kita sunnah Nabi pada 8 rakaat tu sunnah Nabi lah, tapi metanya kalau Nabi sunnah Nabi biar panjang lah, biar sama dengan 20 rakaat tu. Pada dengan 8 rakaat okay. Dia panggil pula di segi baca Al-Quran qiyam tu, dia panggil pula kalau betul-betul nak sunnah Nabi ni kan. Ni 8 rakaat tapi pendek-pendek gerak-gerak gitu. Jadi apa nama ni, maka Rasulullah semaya ada satu kali tu secara berjemaah. Maka apabila siapa di tengah malam tu, sebab Rasulullah qiyam lama panjang kan, panjang, maka Rasulullah nak beradu. Rasulullah nak beradu, maka Rasulullah minta tawakkul dulu. Maka sahabat minta sambung dengan sahabat supaya Abu Mamah tadilah. Jadi Rasul kata hendaklah kamu perbanyakkan puasa, bagi dia banyak tu maksimal kan, setiap hari kan? Banyak tu. Maka sahabat ni apabila Rasulullah nak berhenti, maka Rasulullah apa nama ni, sahabat lagi. Maka minta supaya diteruskan lagi. Supaya disambungkan lagi. Minta sambung. Maka Rasulullah pun bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu apa nama ni, qiyamul lailatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Itu besar fadilah dia tu. Jadi apabila sahabat minta Rasulullah, kita Rasulullah kata kepada sahabat, kita berhenti dulu. Kita beradu dulu. Maka Rasulullah kata sambung lagi Rasulullah. Sahabat kata minta pada sambungkan lagi. Sampai pecah Rasulullah. Pas subuh berapa pun sekali. Itu sahabat. Kan? Minta orang maksimal. Kan? Kesungguhan dia tu. Tidak berlaku zaman kita. Kita ni lihat dah. Lihat dah. Letih dah. Okay? Jadi cuma Rasulullah beri satu jaminan. Kita kena pergi kat ni. Rasulullah kata innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Bagaimana itu? Hadis ini disahihkan ulama. Dalam bab qiyamul lail ataupun dalam bab qiyam tarawih, solat tarawih. Maka Rasulullah janji kepada sahabat, dia umumnya kepada kita semualah. Hadis yang disahihkan oleh ulama, ketahui oleh kamu semua barang siapa seseorang itu ia qiyam, sembahyang mendirikan solat tarawih itu, solat sunat tarawih itu ma'al imam secara berjemaah. Dia boleh wasah ke? Tak apa, wasah ya sah juga. Okay. Tapi tak samalah dengan fadilat solat berjemaah. Dia qiyam ataupun dia bersolat tarawih itu menyertai solat berjemaah bersama imam hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul laitan. Yani hatta yang sarifa al-imamu, dengan sudah-sudahnya imam, dengan berakhirnya imam.
Jadi kena keping lah saya lah. Kena keping, rugilah. Nabi ikatnya, dan dia qiyam itu ataupun dia bersolat bertarawih bersama imam, bersama imam itu, dia tidak berhenti sehingga berhentinya itu imam. Dia tidak lutubik, tidak beredar sehingga sesanya imam begitu. Sekali dengan imam. Dia imam amat, bimbing tak dapat fadilah ni, okay? Sebab fadilah dia kutibalah qiyamul lailatin. Dicatat baginya pahala dengan dia sembahyang tarawih itu tak kira lah. 2 ka'at ke 4 ka'at, tapi lapel lah. Antara lapel dengan 20 kan. Sehinggalah sudahnya sudah tu imam tu kan. Berakhirnya berakhir tu imam. Maka dicatat pada malam itu dia seumpama telah bangun malam sepanjang malam lah. Walaupun dia tak bangun malam. Eh? Jadi imam Ahmadnya, bimbingnya tak dapat fadilah dia ni kan. Maka dia tunggu tu imam tubik dulu. Imam tubik walaupun sesat tu sesat lah. Tapi selama mana tu imam tak tubik daripada pintu masjid tu kan, dia tak tubik kan. Jadi tu tubik kena begitulah, jangan mendahului imam kan. Jadi, takut tak tulis rugi ni. Siapa putih mata bangun tiap-tiap malam sepanjang malam kan. Lapai ka'ah pun ujian dengan mata itik lah kan. Jadi tak kira walaupun dia buat lapai ke, buat 20 ke, lapai pun tak apa. Kalau selesai dia buat 20, berakhirnya terawih, witi dia tubik tak dapat. Ulama kata hendaklah bersekali dengan witi. Berarti memang kau witi ke? Jadi mazhab Syafi'i khususnya sunat witi tu di bulan Ramadan tu gabung dengan solat tarawih kan. Atau kalau kita nak bangun pula, nak qiyam pula, la witron fi lailatin, tidak boleh berlaku 2 witi dalam satu malam. Artinya bolehlah dia sembahyang-sembahyang tahajud lepas dia tidur kan. Selepas dia nak sahur ke apa, selepas ke apa, dia sahur awal ke apa kan. Dia nak tahajud, nak sembahyang taubat ke apa, bolehlah. Tapi bolehlah tutup dengan witi, balik masih pada witi kan. Tak salah dia betul lah, nak afdalnya ialah ditutup dengan witi itu penutup bagi segala sembahyang-sembahyang sunat ataupun sembahyang-sembahyang malam tu. Okay. Tapi dalam konteks tarawih atau konteks Ramadan ni, mazhab Imam Syafi'i kita menjadikan witi itu gabung sekali dengan tarawih, okay. Gitu. Dia tak ada masalah sesuatu kalau nak bangun pula untuk tengah malam tu ataupun dekat dengan sahur nak sembahyang lagi ke apa kan, sembahyang-sembahyang tahajud, sembahyang-sembahyang taubat ke apa, mesti sembahyang tasbih ke apa kan, budi boleh kan. Tapi boleh tutup dengan witi kan. La witron dia kata tidak boleh berlaku 2 witi dalam satu malam. Dia mai dah witi kan. Dia mai dah witi dengan gabung dengan tarawih tu cukup lah. Jadi tak kira walaupun dia buat 8 ka'at ke 20 ka'at ke apa, walaupun buat 8 ka'at, tapi sudah dengan tu imam, sudah dengan tarawihnya, sudah dengan witinya, sudah dengan kalau tahlilnya, sudah dengan TMI apa ni, TMI doanya ke apa. Kalau boleh nak sudah lagi tu, biar TMI tu biar dulu ke apa, nyanyalah ustaz. Namun TMI pakai wak tadaruh mulut artinya sudah semaya lah. Dia sudah semaya tu artinya semaya witi kan? Semaya witi lah biasanya tempat kita. Walaupun TMI tu wak tadaruh ke apa, maka nak congok lagi tu kita, sakit perut ke apa sekali. Jadi itu beberapa adab perkara-perkara sunat kan, yang kita akhiri dengan terawih. Terawih hanya ada di bulan Ramadan. Dan antara rahsia supaya kita tidak liat malah untuk kita apa namanya supaya terawih tu kan, supaya tidak mengantuk ke apa, sikit ketika buka puasa. Tahu pasal kamu juga ni lah. Jangan makan gomu banyak ketika buka. Tidak pakai lembut ni, jadi kalau kita gagal kita masjid ke apa ke, takut rubuh peping jatuh malu kok ke apa. Makan banyak ni. Pak lima ni pinggir, pak lima ni jak ke apa segala bertanya. Nak nak timi baca lama pun baca slow pula ke apa. Baca slow takut rubuh peping rata-rata malu kok ke apa. Jadi antara rahsia ni jangan makan banyak. Minimal ke sikit ya buka puasa dia ke tidak ketunyangnya jadi ngatuklah mungkin okay. Kawal lagi walaupun nafsu makan tu nak lagi kan, berhenti ketika kenyang kan, artinya ada dengan air suai ataupun air segelas ya kan, jangan air batu kan. Kemudian nasi lebih kurang ke apa, kuih lebih kurang ke apa kan. Maka itu antara yang boleh membantu kita, menolong kita supaya kita tidak mengatuk ataupun tidak jadi kemalasan ketika terawih. Walaupun 40 ka, 60 ka, juta ni ka, apa tak apa. Okey. Kadih kalau Allah. Ambo baru ni kebetulan malam Jumaat baru ni kan. Itu malam Jumaat. Kita ada Rabu malam kami tu. Puasa yang pertama ayam mubik kan. 13. Di Lunai Paku kita ada kuliah di Lunai Paku malam kami tu. Kan. maka ilba akidah, ilma akidah. Maka kita puasa lah hari Rabu tu kan. Puasa dengan lebih kurang buat tamah rumah, buat tamah nyai lebih kurang. Malam itu kuliahnya gapo dengan baca tabarok masjid Lunai Paku, dia suruh surah tabarok lepas isyak gapo. Kita pun bawa teh buah gapo, buah kumur dengan air mineral.
Tapi alhamdulillah tak lapar pun. Tak nak mananya walau balik tu makan nasi lah yang dia macam dia gabung sekali. Cuma boleh sangat lah. Dengan dua tiga butir buat tamah kan. Bapak jik tu. Mah maghrib siapa kau insyok lepas insyok tu pula baca surah tabarak. Siapa rumah tu rasa makan nasi. Ide tu dekat pukul 10 kan. Okay. Okay. Tapi tak apa tak cengok tak kelburai tak kelburai kau gapung sekali kan. Boleh sangat tapi kita boleh paksa diri. Tapi kalau nafsu tadi lah kan. Okay. Maknanya 10 pinggir habis 10 pinggir dia menjak ke ha, jadi insyaAllah Ramadan tahun ni ada ada puasa tu berbuka puasa kita ni lagi nafsu siang hari tu sepanjang hari dah kita telah god ataupun telah kurung nafsu tu ataupun kita telah pelemuh nafsu ataupun kita kurung nafsu kita tapi buka kita peraja pula eh? Kita peraja tangan buka tu pula kan? Kita lepas pula dia gagah pula nafsu maka apabila gagah nafsu gagah lihat pula kita nak semaya terawih pula tak ada terus baca Quran ke apa muah nafsu pula lah kena conik ke apa insyaAllah lah insyaAllah kita ada satu pertemuan lagi insyaAllah kita akhiri dengan berkenaan dengan adab yang berikutnya sedekah dia kiamul apa ni baca Quran lah kan ada hadis Jibril tu kan Jibril turun jumpa Nabi tu sepanjang bulan Ramadan tu bertadarus insyaAllah kita akan ulang lagi mengenai wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallah bihamdik nashra la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.